kami excited banget nih. Annyeong yeorobun, balik lagi sama Lia di Korea Kuy. Korea Kuy. Oke, hari ini aku ada di Busan. Nah, sekarang aku tuh mau aku datang ke Busan karena ada nikahan temennya suami aku, temennya Hoya. Apa? Jadi, aku sekarang ada di Busan karena temennya Hoya itu mau nikah. Jadi kita tuh mau ke nikahan temennya. Nah, jadi aku mau liatin aku tuh hari ini bajunya kayak gimana. Jadi hari ini aku mau liatin baju aku kayak gimana. Oke, langsung aja, oke? Nah, hari ini tuh aku maunya konsep aku tuh pink. Aku tuh kayaknya emang kebiasaan pink, aku kayaknya emang lagi suka pink. Tapi karena emang aku tuh nyangkanya tuh bulan Maret itu di Busan tuh udah spring. So kan biasanya Busan tuh duluan springnya, tapi ternyata belum spring, masih musim dingin. Soalnya nyocokin baju biar pink-pink warna spring, tapi ternyata masih winter. Apa aku pakai roknya kayak gini, pakai outernya juga sama, satu model. Cekak. Kayak gini. Kita langsung pakai aja dulu. Tadaaa, udah pakai bajunya. Finishing looknya aku mau pakai boots warna putih kayak gini. Sekarang aku mau make up-an dulu. Hai, aku sekarang mau make up-an. Nah, jadi aku tuh mau eye makeup. Cuman aku tuh tipe yang gak bisa banget eye makeup. Aku tuh jarang banget eye makeup, pakai eye makeup. Terus aku ya karena sekarang hari spesial, seenggaknya aku pengen pakai eye makeup dan aku pengen ngikutin tutorial di lewat YouTube. Semoga berhasil. Aku mau nyobain video yang ini. Korea Kuy. Tada! Makeupku udah selesai. Ini adalah final look-ku. Masih ribet kita karena masih banyak barang. Ini look-nya Hoya. Halo. Kita udah mau nyampe. Udah nyampe di tempatnya. Korea Kuy.
Jadi tadi waktu di nikahan temennya dia, kita tuh telat. Nah, jadi di Korea itu, kalau ke nikahan orang itu, jadi sebelum masuk itu kita harus ngasih amplop uang. Nah, terus ntar tuh amplop, kalau kita udah ngasih amplop tuh ntar kita dikasih kayak kupon gitu buat makan nantinya. Nah, karena tadi kita telat, jadi si yang apa sih, si kios yang buat nerima amplop sama ngasih si kupon itu udah nggak ada karena kita telat datangnya. Terus juga tadi apa sih, jadi ntar dia ngasih ke temennya lewat transfer aja, tapi kita nggak dapat apa sih kupon makanannya, jadi kita langsung pergi terus kita langsung makan di luar karena lapar belum makan dari pagi. Sekarang kita mau jalan-jalan ke Gwangalli. Gwangalli tahu dong, pantai yang terkenal di Busan. Kami excited banget nih. Dah nyampe kita. Papi seneng banget, Papi suka banget sama pantai. Papi suka pantai. Papi lagi pipis, tapi dia pakai Pampers jadi aman. Kali ini sampai sini dulu. Terus kalau misalnya kalian mau datengin suatu tempat di Korea, jangan lupa untuk tinggal tulis di komentar, atau misalnya kalau misalnya nggak lewat komentar, kalian juga bisa langsung DM Instagram kita di Baxby_official. Terus juga